Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu bagaimana Anda bisa menjadi kaya meskipun memiliki pendapatan UMR. Kita semua tahu bahwa banyak orang menghadapi keterbatasan finansial, tetapi itu tidak selalu harus menghalangi kita dari membangun kekayaan. Jadi dalam video kali ini, kita akan mendiskusikan 7 langkah penting untuk mencapai kekayaan dengan gaji yang terbatas atau dengan gaji UMR. Langkah pertama, tetapkan tujuan yang terukur. Bagian ini kita berbicara tentang pentingnya menetapkan tujuan yang realistis dan bisa diukur. Apakah Anda ingin menghasilkan miliaran rupiah atau hanya sebagian kecil dari itu, misalnya 100 juta rupiah? Anda harus tetapkan tujuan yang jelas, akan membantu Anda fokus dan menghemat waktu Anda dalam mencapai tujuan keuangan Anda. Tujuan juga bisa menjadi sumber motivasi yang luar biasa. Ada perbedaan antara sekedar menetapkan tujuan dan benar-benar menggunakannya secara efektif. Salah satu pendekatan yang bisa Anda gunakan adalah mengadopsi kerangka kerja SMART dalam menetapkan tujuan. SMART adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Ini berarti tujuan Anda harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan memiliki batasan waktu. Misalnya, sebagai seorang dengan pendapatan yang terbatas, tujuan keuangan Anda mungkin adalah untuk menyimpan dan menginvestasikan 30 juta rupiah dalam waktu 12 bulan dengan menetapkan kontribusi investasi bulanan Anda. Dengan tujuan yang memenuhi kerangka kerja SMART, Anda bisa meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan keuangan Anda. Langkah kedua, mulailah dari sekarang. Terlalu sering kita menunda-nunda tindakan finansial kita karena kita merasa memiliki banyak waktu. Kita berpikir, saya masih muda, saya masih punya waktu. Tetapi kenyataannya, waktu adalah aset yang sangat berharga, terutama jika Anda memiliki pendapatan terbatas. Anda harus menggunakan waktu Anda dengan bijak dan tidak menunda-nunda. Jangan berharap perubahan besar dalam waktu singkat. Mulailah mengambil tindakan sekarang juga. Langkah ketiga, mencari cara untuk meningkatkan penghasilan Anda. Jika Anda ingin membangun kekayaan lebih cepat, Anda harus mempertimbangkan untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Ini bisa berarti mendapatkan pekerjaan paruh waktu, melakukan pekerjaan lepas, atau bahkan memulai bisnis Anda sendiri. Pendapatan tambahan ini bisa digunakan untuk membayar utang atau diinvestasikan, yang akan membantu Anda mencapai kekayaan lebih cepat. Langkah keempat, buat anggaran dan patuhi rencana anggaran itu. Membuat anggaran adalah langkah penting dalam mengelola keuangan Anda. Ini membantu Anda melihat dengan lebih jelas bagaimana uang Anda masuk dan keluar. Banyak orang berpikir bahwa anggaran adalah hal yang membosankan. Tetapi sebenarnya itu adalah alat yang kuat untuk mengendalikan keuangan Anda dan merencanakan masa depan keuangan Anda. Dengan anggaran, Anda dapat melacak kemajuan menuju tujuan keuangan Anda dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Langkah kelima adalah menghapus utang dengan suku bunga tinggi. Utang dengan suku bunga tinggi bisa menjadi beban yang sangat berat, terutama jika Anda memiliki pendapatan terbatas. Daripada hanya membayar bunga yang tinggi, lebih baik fokus pada pelunasan utang ini. Anda bisa menghemat banyak uang dengan menghindari pembayaran bunga yang tidak perlu. Langkah keenam, mulailah berinvestasi. Ini adalah kunci untuk membangun kekayaan, terutama jika Anda memiliki pendapatan yang terbatas. Investasi memungkinkan uang Anda untuk berkembang dan menghasilkan pendapatan pasif.
investasi di properti adalah salah satu pilihan cerdas. Dengan pertumbuhan nilai properti dan pendapatan sewa, ini memberikan stabilitas dan peluang pertumbuhan jangka panjang. Langkah ketujuh, nikmati gaya hidup hemat. Hidup hemat tidak berarti Anda harus mengorbankan semua kenikmatan dalam hidup Anda. Ada banyak cara untuk bersenang-senang tanpa mengeluarkan banyak uang. Anda bisa menikmati waktu dengan teman dan keluarga, mengejar hobi yang tidak mahal, atau menikmati hal-hal sederhana seperti menonton film di rumah. Hidup hemat tidak hanya membantu Anda menghemat uang, tetapi juga membantu Anda menikmati hidup dengan lebih sederhana dan lebih sadar secara finansial. Jadi itulah 7 langkah penting untuk membangun kekayaan meskipun pendapatan yang terbatas. Selalu ingat bahwa mencapai kekayaan memerlukan waktu, kesabaran, dan disiplin, terutama jika Anda memiliki pendapatan yang terbatas. Tetapi dengan tujuan yang jelas, tindakan segera, pengelolaan pendapatan, anggaran yang baik, penghapusan utang, investasi yang cerdas, dan gaya hidup hemat, Anda bisa meraih kekayaan meskipun memiliki pendapatan terbatas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda berhasil mencapai tujuan keuangan Anda. Dan sampai jumpa dalam video berikutnya.